juga kok. Pakai semua ini dia ada hasil. Lantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, hari ni hari Sabtu. Ku ingat nak bawa wife dengan anak aku jalan-jalan lah. Sampai jalan-jalan tu kita nak check sekali pot makan lah. Haa kan. Sekarang ni dah pukul 3 lebih, tak makan tengah hari lagi. So aku ingat aku nak pergi ke Shah Alam, nak pergi makan shell out. Dengar cerita kat Tasik Shah Alam tu ada satu shell out yang best. Kalau ada, kalau tak ramai orang, aku pergi sana. Ha, kereta dah berjalan ni geng. Ha, tak boleh nak pegang kamera pula. Macam biasa geng, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku Melantak Babe. Okay, jom ikut aku. Kita pergi layan shell out pula, jom. Oh ya, banyaknya kereta dekat Tasik Shah Alam sekarang ni. Ha, lokasi shell out ni dekat je dengan Tasik Shah Alam. Betul-betul dekat Tasik Shah Alam lah senang cerita. Dah aku dah nak sampai dah ni. Dekat belah kiri ni lah. Okey lah, jom. Aku nak cek parking kat dalam ni. Okey geng, aku dah sampai dekat Shell Rock. Shell Rock kat ni, Shell Rock. Dekat kat sebelah Tasik lah, sebelah Tasik Shah Alam, dekat depan Sirim. Tu dia, Kak Ani Shell Rock. Bukan Shell Out tau, Shell Rock. Ramai lah hari ni. Sekejap, tunggu kereta ni. Sekejap, parking pun nasib baik. Aku kebetulan dapat parking depan kedai. Jomlah kita masuk. Aku sebenarnya tak sangka geng, dekat pukul 4 pun ramai lagi orang. Mungkin sebab cuti. Hari ni memang cuti lah, so memang ramai. Tak apa, kita scan dulu. Wow, macam menarik menu-menu dia. Aku memang pantang tengok ikan-ikan macam ni. Aduh, lawa betul lah ikan-ikan ni. Tenang kata tengok ikan tu lah. Kita masuk dulu. Okey, tengok dia punya menu-menu. Banyak sebab menu-menu dia. Selain shell out, ada juga menu-menu masakan panas. Western pun ada. Okey, ramai lah. Memang ramai betul lah hari ni. Ada Tasik. Cik, kau macam terkejut, macam tahu. Hai. Kita duduk sini je lah sebab tak banyak sangat tempat yang ada kan, sebab ramai orang. Okey, sini pun okey apa? Mengadap Tasik. Okey juga, cantik juga kan. Okey lah, jom kita duduk. Untuk menu, korang boleh scan dekat sini ataupun boleh order kat depan lah. Ada menu-menu kat depan, tapi aku nak try scan lah. Ui, terus pula. Okey, sample juga macam ni. Senang sikit aku nak tengok menu. Kalau korang malas nak scan, korang boleh tengok menu dekat depan ni. Bosor-bosor dia punya banner. Ada colek, ada michelob, ada apalai cikang, roti john, semua ada lah. Kalau tak cukup lagi, dekat depan kaunter pun ada menu. Rambang mata nak beli. Tapi aku rasa aku nak ambil shell out untuk dua orang lah. Aku makan mie aku yang nak aku nak makan. Okey, jom kita order. Sementara tunggu makanan kita siap, kita tengok dulu orang naik boat. Aku suka tengok orang naik boat, tapi aku tak suka naik boat. Hati-hati pakai life jacket tu. Inilah keadaan dekat restoran Kak Ani Shell Rock kat Tasik Shah Alam ni. Dalam pukul 4, so ramai lagi. Tapi okey lah, meriah sikit. Saat yang ditunggu sudah tiba. Aku tunggu tak sampai 10 minit lah. Aku rasa servis diorang ni agak cepat. Agak cepat lah. Tak sampai 10 minit aku tunggu, dah sampai dah. Aku nampak shell out yang aku ambil ni. Okey, untuk shell out ni untuk 2 orang ya. Harga dia RM48. Yang ni pula ni. Ketam. Yang ni ketam pula. Aku nampak dekat shell out tadi dia ada udang, ada lala, ada kerang, ada apa. Ada apa-apa lagi lah. Makanan-makanan laut dah. Cuma sotong tak ada. Sotong memang tak ada ke aku? Tak apalah. Yang ini okey, yang ini udang buttermilk ya. Yang ni aku tambah . Yang ini aku add on sebab aku nak ada rasa lemak-lemak sikit. Biasalah apa itu mesti lemak-lemak kan. Okay, ini ya shout out yang aku order tadi, kau nampak. Menarik juga warna-warni dia. Lapar lah sebab tak makan lagi. Mesti lapar punya. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, aku sekarang ni ada dekat Shell Rock. Shell Rock lah, bukan Shell Out. Kak Ani Shell Rock dekat dekat Shell Rock pun. Aku tak ingat dekat Tasik Shah Alam lah, senang cerita. Korang wish je lah kat Tasik Shah Alam. Okey, nampak macam kat depan aku ni, aku ambil set A. Set A harga dia RM48. Harga dia RM48, dia ada macam-macam lah. Aku pun tak ingat lah ada apa, nanti aku tulis lah. Tapi yang aku nampak kat sini dia ada lala, ada kepah, ada ketam, ada udang,
ada sayur-sayur dia semualah. Lepas tu aku juga tambah buttermilk chicken. Aku tambah buttermilk chicken. Pertama mungkin kalau bising sikit, memang dekat sini memang bising lah. Sebab ramai sangat orang kat sini. Meriah tempat dia. Aku pula datang hari cuti. Aku pula ambil air. Kira susu. Untuk mata aku nak ya. Okey, jom kita makan dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia dapat nasi kali lah. Aku ambil nasi 3. Biasa 2 je tapi aku tambah satu lagi lah. Mesti nak tambah lagi lah makan syarat kan. Okey, mula-mula aku nak cuba dulu dia punya... kepah dia ke apa ni? Kepah dia. Okay, untuk set aku ni harga RM48 tau. RM48. Untuk 2 orang makan lah. Aku makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Okey. Aku rasanya dah berbulan-bulan lah tak makan shell out. Berbulan dah rasanya. Dululah aku makan shell out, aku rasa buat sendiri kat rumah. Buat sendiri kat rumah. Zaman tu kan ada zaman-zaman kita buat sendiri kan shell out kat rumah. Ni kalau aku boleh describe kat korang, dia ada rasa manis. Apa rasa manis, dia ada rasa macam masak sambal lah, senang cerita. Macam masak sambal. Dia rasa manis tapi tak pedas lah. Lepas tu aku recommend kat korang, kalau boleh tambah buttermilk chicken. Udang buttermilk. Sebab udang buttermilk tu bagi rasa lemak sikit. Kalau tak, rasa dia biasa je lah. Aku boleh kata kan shell out ke banyak jugalah sebenarnya. Ramai orang komen kat aku tempat ni sebab orang kata murah kat sini. Okey. Aku nak cuba ketam ni pula. Ketam dia kat sini dia bagi 2 ekor. Oh okey lah, 2 ekor ketam. Tapi ketam dia saiz biasa lah, tak besar sangat. Lama isi dia. Time aku datang ni waktu cuti hari Sabtu dan cuti Sultan kat selaku hari ni, so memang ramai orang. Aku datang ke Shah Alam. Tasik Shah Alam ni memang tempat yang aku boleh katakan tempat tumpuan lah, sebab tu ramai. Udang dia pun ini udang sambal lah, udang sambal. Yang ni pula udang buttermilk. Aku nak cuba udang buttermilk dia lah. Udang buttermilk lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Udang buttermilk ni sedap. Cuba kalau nak compare dengan udang buttermilk tempat lain. Udang tempat lain sedap lagi lah daripada ni. Rasa dia sedap. Cuma dia tak terlalu wow lah. Tak terlalu sedap sangat bagi aku. Tak tahulah mulut aku. Tempat dia kat sini luas dan selesa. Bawa family memang bagi aku best lah kalau bawa family. Dekat sini aku tengok pun menu-menu lain banyak. Macam colek ke, kambing bakar. Lepas tu ada roti john, nasi kerabu, macam-macam lah. So kalau yang tak nak makan shell out tapi nak makan benda lain pun ada dekat sini. Aku makan dengan wife aku. So untuk makan berdua ni RM48 shell out bagi aku okey lah kan. Ini pula apa, mentarang. Kepala bapak engkau. Mentarang pula. Apa nama dia? Pepahat. Pepahat dia. Tak sure. Okay, brokoli ya. Brokoli aku tak tahu function dia untuk apa. Mungkin untuk perhiasan atau untuk makan. Okay lah, buat balance. Tapi ketam dia best lah. Walaupun tak besar sangat tapi isi dia banyak. Dia punya rasa sambal dia manis-manis. Tak pedas, manis-manis.
Nasi dia pun sebenarnya dalam bukit tu banyak juga sebenarnya. Cuma aku minta nasi tambah lah. Sebab aku for sure lah memang akan makan nasi tambah kan. Sebab aku memang makan bertambah kan. Nah, jumlah sell out dia masa aku jumlah hidangan dia pun agak banyak. Untuk dua orang ni kita pergi banyak juga sebenarnya. Sebab itulah dikatakan Syarok Kakak Ani ni antara yang paling famous dan paling berbala lah. Ramai orang suggest. Memang ramai gila. Tapi kalau ke sana korang jangan datang hari Sabtu Ahad lah. Sabtu Ahad ramai. Dah ramai kan. Ini pun nasib baik aku datang pukul dekat pukul 4. So banyak tempat dah kosong lah. Kalau waktu puncak memang tak dapat tempat aku rasa. Pertama anak aku dah start bosan dah. Nak kena makan cepat-cepat. Kalau luar tu pun dah nak hujan geng. Air aku ambil carrot make. Carrot make dia memang aku boleh kata sedap. Okey, bagi aku bagi review cepat-cepat lah sebab dah nak hujan ni. Bagi aku dapat, aku bagi rating dalam 7/10 lah untuk kesedapan dia. Boleh makan. Tapi tidaklah terlalu sedap sangat. Tapi dia boleh makan. Tak tahu untuk tekak aku. Mungkin untuk orang lain, kawan macam kawan aku kata, dia kata sedap sangat. So, tak tahu. Tekak orang tak sama kan. Okay, macam biasa. Jangan lupa subscribe channel aku Melantar Babe. InsyaAllah ada pop-pop baik, ada benda-benda best. Tu je korang. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.